Kok kira pintu keluarnya di sebelah situ? Sepertinya tidak. Apakah kita tersesat? Wah, aku harap tidak. Ibuku akan marah besar kalau aku tadi di rumah saat makan malam. Teman-teman, lihat! Apa itu? Di atas sana kulihat ada yang terbang. Gak bisa lihat jelas dari bawah sini. Dia bersinar seram dan punya gigi yang tajam. Dan dia terbang di atas kami. Dia bukan hiu terbang seram. Tidak usah takut, hiu terbang tidak seram. Ya, itu betul. Dia terbang di atas mengelilingi kita. Berputar-putar di atas kepala kami. Matanya yang kecil terlihat agak seram. Lalu dia mengejutkan kami. Hiu yang seram terbang di taman. Apakah di sana? Lihat, dia tertawa. Dia bukan hiu terbang seram. Di sana dia terbang tinggi di atas pohon. Terlihat seperti berenang di dalam angin. Pasti tak senang jika dikira kamu seram. Kuharap hiu terbang tak sedih. Hiu bisa merasa seperti kita semua. Walaupun tampak seram, tapi dia tak jahat. Dia cuma mau terbang di atas taman kota. Kalau lihat dia terbang, tenang, dia takkan menggigit. Hiu yang seram terbang di taman. Apakah di sana? Lihat, dia baik. Dia bukan hiu terbang seram. Malam Halloween tak ada orang. Suara langkah kaki, siapa itu? Itu hantu. Tidak, itu hantu. Lari, itu hantu. Malam Halloween tak ada orang. Suara langkah kaki, siapa itu? Itu zombie. Tidak, itu zombie. Lihat, itu zombie. Malam Halloween tak ada orang. Suara langkah kaki, siapa itu? Itu vampir. Tidak, itu vampir. Malam Halloween tak ada orang. Ada langkah kaki, siapa itu? Itu penyihir. Tidak, itu penyihir. Tolong aku, itu penyihir. Malam Halloween tak ada orang. Suara langkah kaki, siapa itu? Itu tengkorak. Tidak, itu tengkorak. Sembunyi, itu tengkorak. Kepalanya
Selamat Halloween untukmu. Ketakutan boleh saja, tetap buka jendelamu. Bersiap hadapi bermacam teror. Matikan saklar lampu, para hantu tak lihatmu. Bertahanlah, selalu hantu datang padamu. Selamat Halloween untukmu. Selamat Halloween untukmu. Selamat Halloween. Apakah kau senang? Aku tahu kamu bahagia sekali sekarang. Janganlah kamu takut, mereka semua baik, kecuali kamu anak nakal. Kamu boleh tarik selimut kalau kau tak suka hantu. Bertahanlah, selalu hantu datang padamu. Selamat Halloween untukmu. Selamat Halloween untukmu. Kamu tahu apa yang menyenangkan dari Halloween? Lihat saja semua tawa monster itu. Ketakutan boleh saja, tetap buka jendelamu. Bersiap hadapi bermacam teror. Matikan saklar lampu, para hantu tak lihatmu. Bertahanlah, selalu hantu datang padamu. Selamat Halloween untukmu. Selamat Halloween untukmu. Selamat Halloween. Wendy, tolong turun ke bawah dan ambil beberapa handuk bersih. Tapi, Ma, di bawah itu seram sekali. Gimana kalau ada monster di sana? Tak perlu takut, Wendy. Itu cuma imajinasimu saja. Monster kegelapan, monster kegelapan. Aku berani, aku hebat, merinding ketakutan. Monster kegelapan, monster kegelapan, monster kegelapan. Apa itu? Apa itu? Itu hantu menggantung di atas. Oh, tunggu, cuma kain baju. Phew, seram sekali. Ayo kita lanjutkan. Monster kegelapan, monster kegelapan, monster kegelapan. Apa itu? Apa itu? Itu penyihir. Mata tajam, hidung panjang. Oh, tunggu, cuma lemari es. Monster kegelapan, monster kegelapan. Apa itu? Apa itu? Itu mumi di lantai, di bawah. Oh, tunggu, boneka kelinci.
kegelapan, monster kegelapan, monster kegelapan. Apa itu? Apa itu? Itu serigala. Gigi tajam, berbulu. Oh tunggu, cuma buku. Aku tak takut buku. Monster kegelapan, monster kegelapan, monster kegelapan. Apa itu? Apa itu? Burung hantu. Mata seram, badan besar. Oh tunggu, cuma handuk mama. Bukan handuknya, Ma. Cepat ke mama minta permen. Ya! Monster kegelapan, monster kegelapan. Kami hebat, kami berani. Ambil handuk di tempat gelap. Monster kegelapan, monster kegelapan. Tak ada monster kegelapan. We'll be right back.
malam yang menyeramkan. Selamat datang kalian, masuklah, lihatlah dan takutlah. Semua berwajah seram, banyak permen, banyak jajan. Semua senang dan riang di malam seram. Ini malam yang seram, menyeramkan. Ketakutan boleh, tapi tenanglah, ayo berdansa. Di malam yang seram, malam yang menyeramkan, ikutlah berpesta bersama bergaya dalam kostum. Aku seorang zombie, aku boleh menari. Tarian si zombie menyeramkan. Malam yang menyeramkan, selamat datang kalian semua. Berpesta dengan kostum. Aku seorang penyihir, aku boleh menari. Tarian penyihir menyeramkan. Malam yang menyeramkan, ikutlah berpesta bersama bergaya dalam kostum. Aku seorang serigala, aku boleh menari. Tarian serigala menyeramkan. Malam yang menyeramkan, selamat datang kalian semua berpesta dalam kostum. Aku seorang mimpi, aku boleh menari. Tarian si mimpi menyeramkan. Malam yang menyeramkan, ikutlah berpesta bersama bergaya dalam kostum. Aku seorang tengkorak, aku boleh menari. Tarian tengkorak menyeramkan. Ini malam yang seram, menyeramkan. Ketakutan boleh, tapi tenanglah, ayo berdansa. Di malam yang seram, di malam yang seram. Lihat, banyak monster di sana. Panggil temanmu, jangan sendirian. Para hantu-hantu keluar dari tempatnya. Bel pintu berbunyi, mereka menyanyi. Halo, ini Halloween. Halo, ini Halloween. Halo, ini Halloween. Halo, ini Halloween. Udara dingin, bulan purnama. Padamkan lampu sebelum vampir tiba. Penyihir memasak, para zombie tiba. Bel pintu berbunyi, mereka menyanyi. Halo, ini Halloween. Halo, ini Halloween. Halo, ini Halloween. Halo, ini Halloween. Lihat, banyak monster di sana. Panggil temanmu, jangan sendirian. Para vampir terbang, serigala datang. Bel pintu berbunyi, mereka menyanyi. Lihat, banyak monster di sana. Panggil temanmu, jangan sendirian. Para hantu-hantu keluar dari tempatnya. Bel pintu berbunyi, mereka menyanyi. Halo, ini Halloween. Halo, ini Halloween. Halo, ini Halloween. Halo, ini Halloween. Aku penasaran siapa yang akan kutemui pagi ini. Aku
bisa bertemu Bombadis pagi ini? Kita lihat saja nanti. Saat ku berjalan pagi, jalan pagi, jalan pagi, ku bertemu teman baik. Lihat itu Niko. Tepuk tangan, hentak kaki, hentak kaki, hentak kaki. Tepuk tangan, hentak kaki. Hai ho, hai ho, woo. Senang bertemu kamu, Niko. Aku juga, Wendy. Hey, aku penasaran kita ketemu siapa lagi. Ayo. Ayo. Rikki-tikki, kita pergi. Kita pergi, kita pergi. Rikki-tikki, kita pergi. Hai ho, hai ho, woo. Kita pergi jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan. Ku bertemu teman baik. Lihat itu Neta. Ayo kita lompat tinggi, lompat tinggi, lompat tinggi. Ayo kita lompat tinggi. Hai ho, hai ho, woo. Oh, Nathan, kejutan yang menyenangkan. Senang bertemu denganmu, teman. Kita akan bertemu siapa lagi? Ayo, kita cari tahu. Rikki-tikki, kita pergi. Kita pergi, kita pergi. Rikki-tikki, kita pergi. Hai ho, hai ho, woo. Sambil kita berlompatan, berlompatan, berlompatan. Ku bertemu teman baik. Lihat itu Carol. Balik badan, gerakan tangan. Gerak tangan, gerak tangan. Balik badan, gerakan tangan. Hai ho, hai ho, woo. Senang bertemu kamu di sini, Carol. Aku juga senang bertemu dengan kalian. Yeay, sekarang ada 4 dari 5 Bombadis. Ku harap kita menemukan satu lagi. Ayo. Rikki-tikki, kita pergi. Kita pergi, kita pergi. Rikki-tikki, kita pergi. Hai ho, hai ho, woo. Kita pergi jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan. Ku bertemu teman baik. Lihat itu Mark. Kita semua berpelukan, berpelukan, berpelukan. Kita semua berpelukan. Hai ho, hai ho, woo. Bombadis sudah berkumpul sekarang. Ya, mari kita terus menggali pengalaman dan petualangan yang baru. Yap, kita pasti bisa. Rikki-tikki, kita pergi. Kita pergi, kita pergi. Rikki-tikki, kita pergi. Hai ho, hai ho, woo. Hai ho, hai ho, woo. Wah, Bombadis, ini malam yang sangat panjang menjaga adik kembarku. Adik kembarmu itu sangat manis dan lucu. Ya, tapi ini sudah lewat waktu tidur mereka. Hey. Oke, ayo adik kecil, sekarang waktunya tidur. Aku tahu, ayo kita nyanyikan lagu tidur yang biasa dinyanyikan ibuku, supaya mereka lekas mengantuk. Ide bagus. Tidurlah adik, malam tiba, angin bertiup dalam buaya, dahan yang kembar nakal. Oh tidak, lagu tidurnya tidak berhasil. Ayo tidurlah. Hei, biar kami coba. Tidurlah adik, sudah malam. Ibu bernyanyi di kursi goyang. Dia mengayun dalam dekapan. Ketika lelap dengar nyanyiannya. Aduh, apakah mereka akan tidur? Buat begitu. Ayo adik kecil, kembali ke ranjang.
kami akan nyanyikan untukmu satu kali lagi. Selamat tidur di atas langit, di awan lembut dan terbang tinggi. Mari melihat kita terlelap. Selamat tidur adik, jangan mengintip. Oh tidak. Oke teman-teman, sekali lagi, ayo kita tidurkan si kembar bersama-sama. Tidurlah adik, malam tiba. Jangan resah, gadis menjaga. Ranjang yang nyaman, mata terlelap. Tidurlah adik, hingga pagi datang. Selamat tidur, buddy. Tidak, aku punya banyak sekali PR untuk dikerjakan saat di rumah nanti. Aku juga. Aku harus membuat daftar semua bentuk untuk tugas matematikaku. Padahal aku tidak hafal semuanya. Kami bisa membantumu, Ma. Rasanya kita akan bernyanyi. Bentuk di mana-mana, bentuk di langit. Bentuk di mana-mana, di sekitar kita. Bentuk di mana-mana, lihat dan temukan. Bentuk di mana-mana, untuk kau dan aku. Lingkaran. Ayo kita cari. Bulan. Matahari. Wajah. Kita semua. Bola basket. Dan bukan hanya itu. Jam yang besar. Yang bunyinya tik-tok. Bentuk di mana-mana, lihat dan temukan. Bentuk di mana-mana, untuk kau dan aku. Kotak. Ayo kita cari. Rumah. Di situ. Hadiah besar. Di dalam kotak. Dadu. Dan es batu. Papan bermain. Dan lukisan indah di dalam bingkai. Bentuk di mana-mana, lihat dan temukan. Bentuk di mana-mana, untuk kau dan aku. Segitiga. Ayo kita cari. Satu potong pizza. Es krim lezat di dalam cone. Lihat dan temukan. Bentuk di mana-mana, untuk kau dan aku. Persegi panjang. Ayo kita cari. Buku. Dan truk. Akuarium. Dan uang di dalam bank. Kartu domino. Dan telepon. TV. Dan majalahnya ibu. Bentuk di mana-mana, di sekitar kita. Bentuk di mana-mana, lihat dan temukan. Bentuk di mana-mana, untuk kau dan aku. Ibu, ada apa dengan si kembar? Begini Wendy, mereka sepertinya tidak enak badan. Kasihan sekali ya. Apakah mereka sakit? Iya, inilah tugas kita untuk merawat mereka. Agar mereka cepat sembuh. Jangan khawatir, mereka akan baik-baik saja. Hidung Peter berair. Dan pipinya merah. Dia terlihat mengantuk. Dan agak lemas. Susi kecil pun berkata.
batu dan matanya kata, ku ingin membantu kembar kesayanganku. Saat sakit bukan bantu, saat sakit bukan hangatkanmu, saat sakit ku akan menjagamu. Saat sakit ku beri makan, saat sakit istirahatlah, saat sakit ku beritahu kau kan baik saja. Susi kecil panas, apa yang harus ku lakukan? Ini ada kompres dingin dan aku akan ada untukmu. Peter sakit perut, kasihan sekali. Ku beri makan saat sakit, istirahatlah saat sakit. Ku beritahu kau kan baik saja. Semua kadang sakit tak menyenangkan. Teman dan keluarga akan selalu di sini. Jadi lebih baik. Kau benar, Wendy. Kamu lihat, perhatian yang kecil akan membuat perbedaan yang besar untuk mereka yang sedang sakit. Ya, itu obat yang terbaik. Saat sakit, bukan bantu. Saat sakit, bukan hangatkanmu. Saat sakit, ku akan menjagamu. Saat sakit, ku beri makan. Saat sakit, istirahatlah. Saat sakit, sedikit berdesakan dan terasa sempit. Ya, check it. Check mic 1, 2. Ah, yeah. 10 di kasur dan si kecil bilang berguling, berguling. Mereka berguling dan satu jatuh. 9 di kasur dan si besar bilang bergeser, bergeser. Mereka bergeser dan satu jatuh. 8 di kasur dan si lucu bilang kesana, kesana. Mereka kesana dan satu terjatuh. Oh yeah. 7 di kasur dan si kakak bilang berbalik, berbalik. Mereka berbalik dan satu terjatuh. 6 di kasur dan si adik bilang merangkak, merangkak. Mereka merangkak dan satu jatuh. Kalian bisa lihat, kasurnya kurang besar untuk bersepuluh. 5 di kasur, si baik bilang bergeser, bergeser. Mereka bergeser dan satu jatuh. Oh yeah. 4 di kasur dan si lucu bilang bergerak, bergerak. Mereka bergerak dan satu jatuh. 3 di kasur dan si nakal bilang berbalik, berbalik. Mereka berbalik dan satu jatuh. Ya, dia terjatuh. Tinggal 2 di kasur dan si diam bilang berputar, berputar. Mereka berputar dan satu jatuh. Tinggal 1 di kasur dan si kecil bilang selamat tidur. Ya, yeah, mic-nya jatuh. Oke, kalian berdua, sekarang waktunya mandi. Wendy, tolong bantu ibu siapkan si kembar untuk mandi. Tentu, ayo adikku. Mandi bisa sangat menyenangkan. Ayo kita tunjukkan cara.
mandi sangat menyenangkan. Bagus, Wendy. Sekarang mari kita bersihkan mereka. Mandi, ayo mandi, agar jadi bersih. Gosok seluruh tubuh sampai jadi bersih. Keramas dengan sampo, lalu bilas dengan air. Jangan sampai masuk mata, nanti menjadi pedih. Skrabap, pap, 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 pap. Skrabap, pap, 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 pap. Skrabap, pap, 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 pap. Skrabap di dalam bak mandi. Mandi, ayo mandi bersama si bebek. Cuci mainanmu dan si truk kecilmu. Beri sabun lalu bilas, bersihkan mainanmu. Itu Wendy. Ini sebuah lagu yang bercerita tentang semua anak yang terlihat berbeda di luar, tapi sebenarnya di dalam hatinya sama. Apa maksudmu? Aku akan tunjukkan pada kalian sehingga kita bisa latihan untuk acara besok. Itu ide yang bagus. Pipi tembang, lesung daku, bibir merah, gigi putih, rambut merah dengan mahkota, mata
kita mungkin terlihat beda di luar, tetapi di dalam hati kita sama. Betul sekali. Carol, sekarang giliranmu. Kamu yang akan bernyanyi dan bilang ke Nathan apa yang membuat dia spesial. Tentu. Pipi tenang, hidung lucu, wajah ganteng, baju keren, rambut coklat, dan juga mata coklat, tak pernah bersedih. Dan yang pasti hatinya baik, dan juga sangat pintar. Yang paling keren, kamu membuat kami tertawa setiap hari. Spesial, spesial, semuanya spesial, 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 luar dalam spesial. Oh, itu membuatku merasa sangat spesial. Kamu memang spesial, Nathan. Oke, Nico, setelah ini kamu ya. Nathan, ayo nyanyikan. Siap! Pipi tembong, rambut keriting, suka menari dimanapun. Muka tersenyum dan gayanya keren. Mata biru tak pernah berbohong. Dan juga hatinya baik, satu sembunyi-sembunyian keluarga. Aku akan jadi ibu dan Mark, kamu akan jadi ayahnya. Oke, ayo kita sembunyi seperti tikus kecil. Cari ayah, cari ayah di mana? Di sini, apa kabarmu? Cari ayah di mana? Di sini, apa kabarmu? Menemukanmu ayah. Ketahuan. Kau menemukanku. Sekarang giliranmu bersembunyi. Oke. Jari ibu di mana kamu? Di sini, ku cinta kamu. Jari ibu di mana kamu? Di sini, ku cinta kamu. Hehehe, ketahuan kau ibu. Sekarang aku bisa menemukanmu. Aku ketahuan. Sekarang ayo kita cari yang lain. Jari kakak di mana kamu? Di sini tepat di sebelahmu. Jari kakak di mana kamu? Di sini tepat di sebelahmu. Hei, aku menemukanmu kakak. Kau menemukanku. Aku akan cari yang lainnya. Jari kakak di mana kamu? Di sini, kau temukan aku. Jari kakak di mana kamu? Di sini, kau temukan aku. Aku menemukanmu. Nah, betul, kamu sudah temukan aku. Sekarang aku akan mencari yang lainnya. Cari bayi,
di mana? Di sini bajuku biru. Cari bayi di mana? Di sini bajuku biru. Aku menemukanmu, bayi kecil. Ya, itu aku, si bayi kecil. Nah, sekarang sudah ketemu semuanya. Oke, Wendy. Sudah cukup nonton TV-nya. Saatnya selesaikan tugas-tugasmu. Tapi, Ma, aku tidak mau. Tidak. Jangan berdebat denganku, Wendy. Kamu harus punya tanggung jawab. Aku ingin kau pergi sekolah. Ku ingin kau bersihkan kolam. Maukah kau ikuti aturan dan lakukan untukku? Aku tak mau sekolah. Aku tak mau bersihkan kolam. Aku tak mau ikut aturan. Ku ingin bersenang-senang. Wendy, kamu jangan nakal. Tapi Ma, Mama selalu bilang kalau kita harus bilang tolong jika ingin menyelesaikan sesuatu. Usaha yang bagus, Wendy. Tapi aku ibumu, kamu harus menurut kata-kataku. Ku ingin kau bersihkan kamar. Ku ingin kau gunakan sapu. Lakukan dengan senyum. Tolong lakukan untukku. Aku tak ingin bersihkan kamar. Aku tak ingin memakai sapu. Aku tak ingin senyum-senyum. Ku hanya ingin bermain. Waktunya kerjakan PR. Ku tak mau. Lalu tidur. Ku tak mau. Makan sayurmu. Ku tak mau. Lipat celanamu. Ku tak mau. Membaca buku. Ku tak mau. Bagus. Ku tak mau. Gosok gigimu. Ku tak mau. Dan tidurlah. Aku tak mau. Aku tak mau makan sayur. Aku tak mau lipat celana. Aku hanya ingin nonton TV. Ku hanya ingin bebas. Oke, ini sangat menjengkelkan. Apa yang harus aku lakukan untukmu? Aku tahu. Ku ingin kau makan kue. Ku ingin kau menjauh. Bersenang-senanglah dan nonton TV. Lakukan semua untukku. Aku tak mau makan kue. Aku tak mau menjauh. Ku tak mau menonton TV. Aku hanya ingin bebas. Hey, Ma. Mama menjebakku. Itu kan hal-hal yang ingin kulakukan. Sayang sekali, bukan? Mungkin kamu harus mendengarkan. Dan mungkin mengerjakan tugas-tugasmu itu tidak berat. Mama benar. Maafkan aku. Aku ingin menjadi anak yang baik. Itu baru anakku. Hei teman-teman, siapa yang mau ikut berenang? Ya! Ada apa, Nathan? Sebenarnya, aku belum bisa berenang, teman-teman. Jangan khawatir, kami akan mengajarimu. Ya, ayo! Kalau kau mau belajar berenang, sebelum kau masuk ke dalam kolam, kau harus dengarkan dan ikut aturan. Selamat datang di kolam renang. Renang, berenang di dalam kolam. Renang, berenang sangat menyenangkan. Wow, aku tidak sabar bisa berenang seperti kalian, teman-teman. Wow, tunggu dulu, Nathan. Pastikan dulu kalau kamu aman. Pakailah pelampung lenganmu. Bisa membantumu mengapung. Keliling kolam kiri dan kanan. Dan pastinya kamu aman. Renang, berenang di dalam kolam. Renang, berenang
harus gerakkan lenganmu agar renangmu semakin lancar. Gerakan lenganmu seperti terbang, seperti burung terbang di angkasa. Kau kan temukan, kau sudah bergerak, berenang bersama kami. Renang, berenang di dalam kolam. Renang, berenang sangat menyenangkan. Sekarang ku sudah bisa berenang, dan aku punya satu harapan. Ku harap ini takkan berakhir, berenang bersama teman. Renang, berenang di dalam kolam. Renang, berenang sangat menyenangkan. Yeah! Wow, pagi Pembadis. Tidurku nyenyak sekali. Yeah, pengalaman menginap yang menyenangkan. Hey, jam berapa sekarang? Oh, ini jam 8:30 dan sekolah mulai jam 9. Oh, tidak. Sebaiknya kita segera siap-siap, cepat. Oh, aku tahu. Ayo kita main ikuti petunjuk agar bisa siap-siap dengan cepat. Ide yang bagus. Ayo lihat dan tirukan aku. Ini caranya, rapikan ranjang, rapikan ranjang, rapikan ranjang. Ini caranya, rapikan ranjang setiap pagi hari. Ini caranya, rapikan ranjang, rapikan ranjang, rapikan ranjang. Ini caranya, rapikan ranjang setiap pagi hari. Oke guys, bagus. Ranjang sudah rapi. Lalu apa? Aku tahu. Sekarang waktunya membersihkan badan. Ayo ikuti aku. Ini caranya, cuci muka, cuci muka. Ini caranya, cuci muka setiap pagi hari. Ini caranya, cuci muka, cuci muka. Ini caranya, cuci muka setiap pagi hari. Hey, lihat aku. Ini caranya, sikat gigi. Ini caranya, sikat gigi setiap pagi hari. Ini caranya, sikat gigi. Ini caranya, sikat gigi setiap pagi hari. Oke. Gigiku sekarang terlihat putih. Cepatlah. Ini menyenangkan, tapi kita harus cepat. Kita harus mengejar bis sekolah. Itu benar. Sekarang ikuti aku. Ayo. Ini caranya, sisir rambut. Ini caranya, sisir rambut setiap pagi hari. Ini caranya, sisir rambut. Ini caranya, sisir rambut setiap pagi hari. Hey, lihat aku. Ini caranya, menali sepatu. Ini caranya, menali sepatu setiap pagi hari. Ini caranya, menali sepatu. Ini caranya, menali sepatu setiap pagi hari. Wow, bisnya datang. Ayo, Bu Madis. Jangan lupa sarapan pagimu. Ini caranya, pergi sekolah. Ini caranya, pergi sekolah setiap pagi hari. Ini caranya, pergi sekolah. Ini caranya, pergi sekolah setiap pagi hari. Yeay. Oke anak-anak, siapa yang mau sayuran lezat untuk makan malam? Aku mau Bu. Kenapa kalian tidak mau? Kalian tidak suka sayur. Sayur itu enak dan sehat loh. Dan rasanya enak. Sayur, aku mau membuat badan sehat. Enak dan bergizi. Ku suka makan.
kentang goreng. Enak. Sayur, aku mau membuat badan sehat. Enak dan bergizi, ku suka makan sayur. Buncis, warnanya hijau. Dia memang terlihat agak aneh. Tapi coba bukalah kulitnya. Ada biji-bijian sehat di dalamnya. Lihat biji-bijiku. Brokoli, brokoli, cobalah dan kau akan mengerti. Rasanya enak dan bentuknya lucu, seperti pohon yang kecil. Aku pohon kecil. Sayur, aku mau membuat badan sehat. Enak dan bergizi, ku suka makan sayur. Coba kacang polong, si kacang kecil. Warnanya hijau dan rasanya manis. Bola yang lucu. Aku bola yang kecil. Sayur tomat atau buah tomat yang mengandung banyak air. Warnanya merah dan bentuknya bulat. Ada yang bilang tomat itu buah. Aku sayur buah. Sayur, aku mau membuat badan sehat. Enak dan bergizi, ku suka makan sayur. Cobalah jagung, jagung yang warnanya kuning seperti matahari. Kalau kau makan langsung dari batangnya, rasanya sangat menyenangkan. Aku si manis. Sayur, aku mau banyak macamnya. Sayur, enak. Sekarang kau tahu mengapa. Tuh kan, sekarang kalian tahu bahwa sayur adalah yang terbaik. Istirahat sudah selesai anak-anak. Bermain di luar sangat menyenangkan hari ini. Tunggu dulu, sebelum kalian masuk kelas, sangat penting agar kalian cuci tangan dahulu. Tapi mengapa? Akan ibu beritahu ya. Cuci, cuci tangan, bersihkan kotor. Jagalah kebersihan, cuci tangan dulu. Saat main di luar, di tempat terbuka, mana-mana, kita tak bisa lihat, mereka suka sembunyi. Itulah mengapa kita harus cuci tangan. Cuci, cuci tangan, bersihkan kotor. Jagalah kebersihan, cuci tangan dulu. Sabun, air, gelembung, gilas. Sabun, air, gelembung, gilas. Saat mengambil sampah yang ada di lantai, jangan lupa cuci tangan ya. Hei anak-anak, makan malam akan segera siap. Jangan lupa cuci tangan ya. Saat pulang sekolah atau naik bis, janganlah lupa kuman di mana-mana. Kuman membuat sakit, kalau kau tak peduli. Kuman kecil itu bisa di mana-mana. Cuci, cuci tangan, bersihkan kotor. Jagalah kebersihan, cuci tangan dulu. Sabun, air, gelembung, gilas. Sabun, air, gelembung, gilas.
siap-siap semua. Kita akan melakukan perjalanan petualangan yang baru. Kencangkan ikat pinggangmu untuk roda pada bis. Yiha! Roda pada bis yang berputar, berputar, berputar. Roda pada bis yang berputar keliling kota. Kita semua bersenang-senang, yeah. Senang-senang, yeah. Senang-senang, yeah. Kita semua bersenang-senang keliling kota. Ayo kita bermain tebak-tebakan. Lihat di balik kaca. Aku lihat di luar ada sesuatu yang dimulai dengan huruf M. Aku tahu, itu mobil. Itu benar. Klakson pada bis bunyi pip 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 pip. Klakson pada bis bunyi pip 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 keliling kota. Ayo teman-teman, pintu pada bis buka tutup, buka tutup, buka tutup. Pintu pada bis buka tutup keliling kota. Sekarang giliranku. Aku melihat di luar ada sesuatu yang dimulai dengan huruf P. Aku tahu. Itu pohon. Itu benar, Ethan. Semua yang di bis lompat, lompat, hey. Lompat, lompat, hey. Lompat, lompat. Hey. Semua yang di bis lompat, hey. Lompat, hey. Keliling kota. Supir pada bis bilang yang sopan, harus sopan, harus sopan. Supir pada bis bilang yang sopan, keliling kota. Seluruh pembadis bilang ye ye ye, ye ye ye, ye ye ye. Seluruh pembadis bilang ye ye ye, keliling kota. Aku melihat dengan mataku sesuatu yang dimulai dengan huruf T. Teman! Roda pada bis yang berputar, berputar, berputar. Roda pada bis yang berputar keliling kota.